Cepat dan lincah, itulah kata yang pantas untuk menggambarkan sosok Andre Oktaviansyah. Pemain yang masih berusia 19 tahun itu, menunjukkan keganasannya saat membela tim Bajul Ijo menghadapi Bali United. Dirinya mendapatkan tugas besar dari Coach Aji Santoso, untuk mengawal gelandang andalan Bali United, Eber Besa. Dengan kemampuannya memutus serangan lawan, Andre mendapat kepercayaan dari Aji Santoso untuk mengisi lini tengah Persebaya. Walaupun pemain ini jarang mendapatkan bola, akan tetapi perannya sangat penting di tim Persebaya. Ketika Andre memegang bola, ia pasti akan merepotkan pemain Bali United. Pemain ini selalu menang duel di lapangan tengah, walaupun yang dihadapi merupakan pemain yang sudah berpengalaman. Dengan usianya yang masih muda, ia mempunyai mental pantang mundur ketika berhadapan dengan pemain lawan. Siapapun yang ada di depannya, maka siap-siap dilibas oleh pemain yang dijuluki si Kobra ini. Andre memiliki kecepatan lari di atas rata-rata pemain Persebaya. Ada momen di mana pemain dengan julukan si Kobra ini, berlari mengejar bola dan kemudian harus dijatuhkan oleh Brawan Nouri. Center back Bali United itu tak mau ambil resiko. Jika saja Andre tidak dilanggar, kemungkinan akan sangat membahayakan lini pertahanan Bali United. Andre menjadi aset berharga Persebaya di masa yang akan datang. Coach Aji sangat beruntung bisa mempunyai skuad dengan skill seperti Andre Oktaviansyah. Sekian kabar Persebaya hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.